Militer Rusia merilis rekaman video menghancurkan prajurit angkatan bersenjata Ukraina di sekitar Avdiivka. Serangan yang akurat oleh penerbangan Rusia terhadap posisi angkatan bersenjata Ukraina di arah Avdiivka mencegah angkatan bersenjata Ukraina memusatkan kekuatan. Dengan bantuan senjata pesawat berpemandu dan tidak terarah, titik penempatan sementara, serta benteng musuh, dihancurkan, demikian keterangan videonya. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 22 September Rusia total kehilangan 274.950 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 6 tank dan lapis baja, 8 kendaraan infanteri, 40 unit artileri dan 8 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir angkatan bersenjata Ukraina secara total kehilangan di antaranya 475 pesawat terbang dan 249 helikopter, 7.035 tank dan lapis baja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!